Morning, hari ini kita hari yang kedua. Kita berada di rumah panjang sekatak. Dapat lihat ya, belakang sini. Ini lebih kurang ada 5 buah rumah lah. Jadi rumahnya sangat unik dan sangat luas lah. Kita lihat sini. Oke. Hari ini kita akan pergi di satu tempat, tapi agak jauh lah, lebih kurang dalam 200 km. Dan mengambil masa lebih kurang dalam 4 hingga 5 jam. Jadi 100 km yang pertama kita akan ke Pekan Tanjung Selor, dan kita akan tukar kereta kepada kereta four wheel drive lah. Satu tempat yang kita akan masuk lagi 100 km memerlukan four wheel drive dan memerlukan kereta yang besar lah, sebab jalannya off road. Jadi kita saksikan, kita lihat, jom. Jadi SP. SP. Simpang Kelubir. Simpang Kelubir. Kita mau. Jadi dari sini ke Tanjung ambil masa satu jam lebih. Jadi sebelum itu kita mau isi perut dulu. Oh mantap. Jadi kita mau makan. Jom. Jadi sekarang kita baru saja selesai makan dan minum di tempatnya. Ini namanya rumah makan. Jadi kita akan teruskan perjalanan kita selama 1 jam lagi ke Tanjung. Tanjung ini dia adalah satu pekan lah untuk bandar ini, dia macam satu pekan kecil, satu pekan untuk di kawasan ini. Jadi kita teruskan perjalanan selama 1 jam. Yang jalan mengingat kayak game ke rumah nasi jalan. Iya, iya, iya. Game ke rumah nasi. Ngeri itu kalau waktu hujan kita mau ngeri pulang dari ibadah itu ngeri turun itu. Teringat itu. Teringat kenangan-kenangan. Ini adalah Polda. 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 Polisi daerah. Wah, polisi daerah. Terakhir yaitu di Punan Patuh, mengambil masa lebih kurang 1 jam setengah. Jadi perjalanannya dia memang mencabar sebab hanya menggunakan kereta off-road 4x4, 4-wheel only. Jadi inilah perjalanan yang kita lalui sepanjang perjalanannya memang mencabar. Alright, okay. Let's go. Akhir pun sumpah. Apa? Apa orang udah melihat apa? Tak apa. Hello guys, perjalanannya memang luar biasa off road hari ini. Perjalanannya memang mantul. Oh, tengok perjalanan dia. Jelek perjalanan ini. Memang padu. This is the most adventure one. Ini tinggi. Saya kalau ngobrol tak masalah, tak apa aku. Ini macam video. Next one.
Belum lagi belum lagi. Sekarang sudah jam 12.30 hari. Kita sekarang mobil basah, ini sekejap terlalu panas dan kita akan apa makan untuk setengah hari di tempat itu. Ini kurang lebih dalam setengah jam kita mobil basah rehat untuk urusan perjalanan lebih kurang ada 2 km lagi lah. Kendaraan kita hari ini kita ada 3 lah. Jadi untuk masuk di tempat ini memerlukan kereta four-wheel drive seperti inilah. Kalau kereta biasa itu tidak bisa masuk ke dalam. Jadi kita bersyukur hari ini kita ada di sini. Lebih kurang 2 km lagi kita akan sampai ke destinasi. Yuk. Lagi ini ya. Itu lah dia kata. Ya. Stop. Hari ini kita lagi bersama dengan kita ada di rumah di Pak Ateng. Jadi kita bersyukur sebab kali ini kita ada di tempat ini semuanya karena saya sangat berterima kasih juga sama beliau yang jauh-jauh datang ke sini dengan keadaan cuma begini banyaknya. Jauh-jauh datang dari Tokyo ke sini kan nengok kami, tapi gayanya enggak seperti yang kita harapkan. Semua gaya yang bubar. Ya, tapi dua mamak sendiri di sini di rumah ini. Semangat aja Pak. Semangat. Mungkin sampai di situ yang bisa aku sampaikan dulu. Sekarang ini adalah destinasi kita yang mau kita bawa apa nih, mau bagi bakal makanan itu, tapi kereta kita tidak dapat untuk masuk di tempat ini sebab jalannya agak turuk licin dan semua barangan kita di belakang kereta sekarang. Jadi kita akan membawa orang-orang di sini untuk datang ke kereta itu untuk ambil ketimbang. Hujan panas jadi kita kena cepat sebab kita yang membawa motor itu terkandas di sini, nampakkah keadaan jalan agak teruk, jadi kita terpaksa panggil pemberian bantuan itu untuk datang ke tempat inilah di jalan sini. Jadi boleh tahan juga perjalanan dia, tinggal sini ini cuma bisa kereta-kereta pengen trip ya di lalu. Kita tengok lumpur luar biasa dalam dia.
Ini dia satu, kayak beras. Jordan. Nah, ini dia. Ini keluarga. Satu, dua, tiga. Oke, freestyle. Sudah menunjukkan 5.15. Memerlukan 4 jam lagi untuk kembali. Luar biasa juga jalan nih di sini. Sekarang jam sudah menunjukkan 11.30 malam, jadi perjalanannya amat panjang pergi dan balik, ditambah dengan kereta yang tersangkut tadi. Bersyukurlah kita sempat selamat sampai di penginapan dan selesai untuk hari ini. Oke, jadi sekarang ini kita dalam perjalanan untuk pergi ke Tarakan dan inilah suasananya. Kita tengok, kita ada pilot. Terima kasih banyak karena bisa memperhatikan kami dari jauh dan mendoakan kami. Tuhan berkat. Sekarang kita nampak pilot. Ada pilot. Original. Sampai ke destinasi kita di Tawau pada hari ini, pagi ini. Jadi petang sudah, sorry, 1.15 petang. Jadi perjalanan kami bermula dari 7 pagi dari Tarakan sampai sini 1.15. Jadi syukur kita selamat sampai ke destinasi kita yang terakhir. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Please share and subscribe. Alright, thank you, bye.